Silakan dimulai. Ya, itulah tadi penampilan dari Latifa Falda Sasika Rohma. Selamat datang Kak Falda, ini peserta dari Jogja ya? Oke, mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Kak Falda, berkaitan tentang tadi yang sudah Kak Falda persembahkan di penampilan Kak Falda dalam kompetisi marching band ini, Kak Falda, kira-kira bagaimana perasaannya tadi setelah Kak Falda sudah tampil dan memberikan hasil atau tampilan yang maksimal gitu? Perasaannya bagaimana? Grogi sih, takut tadi banyak yang salah juga gitu. Tapi gak apa-apa, sebagai pengalaman untuk kedepannya ada lomba lagi gitu, bisa diambil pengalamannya. Baik, pengalamannya bisa sebagai pembelajaran ya, supaya nanti kesalahan yang sudah terjadi tidak ada lagi kemudian kesempatan begitu ya. Oke, kemudian untuk Kak Falda berkaitan masih dengan penampilan yang tadi sudah ditampilkan oleh Kak Falda, kesan ataupun tanggapannya dari Kak Falda, apakah tadi sudah maksimal atau bagaimana untuk penampilannya? Belum sih, karena mungkin karena baru pertama kali lomba offline ya kan. Oke. Sebelumnya itu masih online karena corona gitu. Nah, mungkin karena terlalu nervous juga bisa jadi. Jadi bagi saya kurang memuaskan. Padahal masih belum maksimal tadi gitu ya. Waktu latihan itu masih oke-oke aja. Oke, baik. Karena mungkin untuk euforianya beda ya dari latihan sampai dengan hari H kan langsung ketemu dengan juri begitu ya kan. Juga kemarinnya enggak latihan juga kan karena Sempat tidak latihan juga. Iya, kemarin. Oke, baik. Tapi semoga nanti hasilnya bisa maksimal ya Kak Falda ya dari Dewan Juri. Semoga nanti bisa mendapatkan hasil yang terbaik untuk Kak Falda. Oke, terima kasih banyak Kak Falda, sukses selalu.